kita bantai. Jangan lupa like. Oh, dadah. Sebenernya game sebetulnya game Minecraft lagi, tapi bahkan aku bakalan review lagi 5 addon terbaru dari aku, dan aku bakalan review lagi beberapa addon yang menurut aku tuh bagus disuruh kalian main kan. Misalkan kalian mau addon itu buat Minecraft, oke. Buat main jalan-jalan, main teman kalian atau segala macam, dan aku bakalan ngasih tahu berapa addon yang menurut aku tuh kayaknya worth it tuh kalian semua cobain di dunia Minecraft kalian. Dan ada kemarin ada komentar katanya itu edit aku tuh menghancurkan dunia Minecraft. Padahal sih itu sesuai dengan orangnya. Kalau emang buat senang-senang, buat segala macam itu fun-fun aja guys, oke? Okay? Dan kita langsung lanjut cobain aja edit ini. Kita langsung cobain aja masuk ke edit pertama. Sebelum kita masuk ke edit pertama, jangan lupa kalian follow sama kudu ini bukan berhasil juga. Link di deskripsi. Jadi bukan yang ingin join di game Steam juga linknya di deskripsi ya guys ya. Oke, kita langsung aja masuk ke addon pertama ya guys ya. Let's go. Oh guys, ini addon pertama. Addon pertama itu di mana? Addonnya itu adalah addon like blue. Jadi kayak misal kalian punya lampu di rumah ya itu. Jadi addon kali ini itu semacam penggantinya torch. Jadi kalau kita di dunia nyata itu kan lampu bohlam kan ya. Tapi kalau di Minecraft itu namanya torch. Cuman aku bakalan review yang dimana torch ini bakalan menjadi torch dunia nyata. Nah seperti ini ya, kita langsung aja review di sini. Coba kita bakalan melihat dia ada di mana guys ya. Nah ini nih, ini light bulb, namanya light bulb ya. Nah, jadi light bulb ini adalah fungsinya di mana dia itu semacam torch, cuman gak terlalu kelihatan. Ini gini nih. Misalkan nih, ini kalau misalkan cara kalian bermain survival, itu caranya itu bikinnya itu kalau nggak salah cuman menggunakan torch, guys. Coba ya. Nah, ini taruh aja di sini. Nah, otomatis kayak udah jadi. Yang namanya light bulb. Yang itu namanya kayak lampu bohlam di rumah kita masing-masing gitu kan. Nah tuh, menurut aku addon ini bagus sih guys ya. Waktu itu kan semua cobain sih tuh. Cuman apa ya, dia tuh nggak ganggu tempat guys. Ini misalkan kosong gitu kan tuh, kita bisa lewat tuh. Nih ya, tuh ya, ini kayak nggak kelihatan gitu tapi nyerang gitu guys. Keren sih ini guys, kalau buat survival ya mantep sih menurut aku tuh ya. Tuh lampunya guys, kayak lampu merek-merek ya adalah ya. Kalian coba-cobain kan langsung aja download linknya di deskripsi guys ya. Oke, kita coba langsung aja addon kedua guys ya, let's go. Oh guys, addon kedua, addon kedua itu dimana addon ini adalah addon seperti kalian furnet ya. Pokoknya ini kayak furnet yang lumayan komplit sepertinya guys. Kursi-kursinya itu kayak semacam kursi-kursi sekolahan guys. Jadi kayak semacam warna-warni ya. Dan itu aja review di sini seperti biasa, dia ada di mana guys? Ada di telur sepertinya. Kita bakal lihat. Oh, ada apa ini? Kita dibikin crate. Apa crate guys? Crate kan kayak membuat kan? Kayak kita tuh membuat guys. Oke, lupakan, kita bakal di sini. Nah, ini ada namanya electric. What? Electric fan tuh apa guys? Wow, apa ini bentuknya? Ini apa ya guys? Oh, kipas. Oh, kipas guys. Wih, nyala. Wih, nyala cil, keren cil. Widih, keren anjay. Kipasnya bisa nyala guys. Wow. Cari ini kok cuman kipas doang ya? Bentar guys ya. Kita bakal cari di al, apakah ada? Oke, di sini nggak ada. Coba kita bakal cari di Funstion. Apakah di Funstion ini ada guys? Oke, di sini ada custom. Coba kita bakal cobain yang namanya custom. Custom set 1. Boom. Keluar apa nih guys? Keluar apa nih guys? Boom. Tidak keluar apa-apa guys. What the heck? Coba yang satu lagi. Water.
partikel. Boom. Apa nih guys? What? Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. What? Eh, ini apa nih, Cil? Kok tiba-tiba di belakang ada sulker? Ada kulkas? Cil, kok di mana, Cil? Tiba-tiba ada kulkas di belakang. Padahal tadi pas kita cari itu nggak ada apa-apa ya, cuma kita menemukan kipas. Oh, di sini aku masih bingung. Di sini kita tidak dapat apa-apa, ya. Aku masih bingung di Funsen juga kita nggak menemukan apa-apa. Kayaknya ini ada sesuatu dari suspeknya atau before-nya yang rusak atau gimana? Aku juga bingung. Aku udah ngetik Funsion tadi dari tadi guys, itu nggak terjadi apa-apa nih custom chat itu ya. Aku udah ngeklik, nggak jadi apa-apa guys, aku bingung ya. Mungkin kalian bisa cobain sendiri, kalian gimana bisa langsung aja. Kalau misalkan kalian bisa langsung aja kalian tag Instagram aku gimana guys ya, biar tahu gitu. Soalnya di addonnya itu banyak banget furnet yang berbentuk kayak misalkan kursi, terus ada pokoknya banyak guys ya bentuk-bentuknya, cuman ini kayak rusak atau gimana aku nggak tahu. Kalian bisa cobain aja, kalian download link deskripsi. Abis itu kalian tag Instagram aku guys, gimana, apakah aku ada yang salah atau kok ininya rusak gitu kan ya. Oke guys, oke kita cobain aja, langsung aja cobain addon ketiga ya guys ya, let's go. Oke guys, addon ketiga yang terkini dimana addon ini itu adalah addon Putri Duyung. Jadi mana addon ini adalah addon Putri Duyung versus 3. Karena udah banyak banget kita review Putri Duyung yang versi pertama, versi kedua yang ada ilmunya, dan versi ketiga yang terakhir. Aku gak tau versi berikutnya bakal seperti apa. Kayaknya Putri Duyungnya tuh kayaknya ditambahin guys. Jadi kemarin kan cuma satu, dia tuh kayak ditambahin, kayak misalkan kayak bajunya diganti mungkin atau segala macam. Kita gak tahu, kita langsung aja review di sini. Kita langsung cobain aja seperti biasa, dia bakal ada di mana, di telur guys ya. Kita bakal cobain di sini. Nah, ini ada namanya Siren Spawn Eye. Nah, kita bakalan review di sini. Kita bakalan taruh Putri Duyungnya di sini guys ya. Nah. Oke, suaranya itu persis banget sama Putri Duyung yang waktu versi pertama. Nah, dia itu kenapa ngomong kayak gitu? Ternyata aku lihat-lihat dia itu memanggil, guys. Jadi kayak misalkan ada yang minta tolong, mungkin. Jadi kan Putri Duyung itu kan cantik, guys ya. Kayak misalkan kalian melihat Putri Duyung kan di misalkan kalian lagi naik kapal Putri Duyung dan dia bersuara, dia tuh ada yang pertama minta tolong, ada juga kalian ditipu guys ya, itu ya aku nggak tahu juga sih. Dan ini Putri Duyungnya tuh kayaknya sama. Oh no, ada kan, ada yang beda kan guys, tuh ya bentuknya itu ada yang beda guys. Nah jadi kalau misalkan Curival itu katanya sih dibantai guys. Coba ya, aku bakalan cobain. Apakah kita dikejar? Kan kalau misalkan kita dapet dulu kan emang dia itu emang cantik kan guys. Nah kan kita nyamperin ya, kita nyamperin karena dia cantik kan, samperin kan. Oh kan, tuh guys, kita malah diserang. Jadi tuh gimana ya sih, kita tuh dipanggil untuk kayak misalkan satu untuk minta tolong, satu kalau misalkan kita ditolongin dia bakalan membunuh kita, atau kita jatuh tuh kayak ditipu sama dia guys. Tuh ya, jadi gimana? Sini loh. Cuman suaranya itu yang bikin merinding guys. Aduh, keren ya Putri Duyungnya versi 3 itu lebih banyak ya guys ya. Jadi lebih banyak guys Putri Duyungnya ya. Jadi kan kalau misalnya yang pertama itu kan bentuknya itu cuman satu warna merah kan, tapi sekarang itu ada banyak guys bentuknya. Oke, itu sudah addon keempat ya guys ya, let's go. Oh guys, ini addon keempat itu adalah addon yang dimana kalau misalkan kalian ketemu creeper kan biasa kabur ya, ketemu creeper. Tapi sekarang aku bakal ngasih tahu yang dimana kalau kita ketemu creeper kita nggak usah takut guys. Kita bunuh dia, kita bakal mendapatkan diamond. Bayangkan, kita bunuh creeper dapat diamond. Jadi addon ini itu berfungsi untuk kan semua yang suka bermain survival seperti ini guys ya. Om Salam kan biasanya kabur kan, tapi
ini worth it banget teman-teman semua, cobain di Survival, kalian bunuh creeper dan kalian enggak susah-susah payah mendapatkan diamond guys ya. Aku bakalan cobain aja di sini seperti biasa, kita bakalan melihat creeper dan kita bakalan membunuh creeper. Oke guys. Nah, ini creeper. Kita bakalan taruh di sini. Ini kita bakalan bunuh dia. Oke. Oke, jangan sampai dia kejebur ke air. Kita bakalan bunuh creeper. Apakah dia mendapatkan? Jadi kesalahan teknis dan kita bakal coba di sini. Coba sekali lagi, kita bakal ambil creeper, kita bakal ambil pedang, kita bakal membunuh creepernya. Oke. Okay. Kita bakal membunuh creepernya dan sampai dia ke air. Oke. Okay. Guys, gila, kita bukan diamond ya. Kita langsung di drop diamond sama creepernya. Bayangkan, guys. Kita langsung membunuh creeper dan dikasih diamond. Kan enggak susah payah mining, kan enggak usah payah putus asa, kayak dapat diamond, kan langsung aja spawn creeper, membunuh creeper dan mendapatkan diamond guys ya. Oke, satu benar langsung aja cobain addon terakhir guys ya. Let's go. Oh guys, ini addon terakhir. Addon terakhir itu yang dimana addon ini adalah addon pedang nancep. Jadi kayak gimana ya, kayak banyak banget sih addon yang tanpa addon juga kalian bisa menjadi dan melihat pedangnya nancep ke bawah, tapi pedangnya itu nancepnya itu ke batu guys. Jadi semacam pedang ini tuh kayak punya ilmunya gitu, jadi kalian harus mempunyai kekuatan bila kalian bisa mendapatkan pedang itu. Dan kita langsung aja review di sini seperti biasa. Kita bakal cobain di sini apakah di telur ada. Kita bakal lihat di telur ya guys. Kita bakalan melihat di telur. Oke, telur tidak ada. Apakah di Ali tidak? Apakah di Ali itu ada guys ya? Di Ali enggak ada. Kita coba aja langsung ke Funstion seperti biasa. Oke, di Funstion pun tidak ada guys. Terus di mana gitu? 5 minutes later. Oh yes, dan ini bocil ngapain lagi? Astaga, bocil lempar-lempar diamond guys, enggak guna ya guys ya. Ternyata bikinnya itu kita harus crafting guys. Craftingnya itu kita menggunakan ini dan menggunakan stone. Oke, okay? Kita bakal mencari stone di sini. Stone. Stone di mana stone guys? Holy shit, stone di mana bro? Stone bro, where stone? Astaga, stone di mana guys? Nah ini dia stone. Buka ini dan kita taruh ini di sini dan kita taruh ini di sini. Nah, jadi guys ya. Ini kalian bisa lihat di sini ada stone feather flare. Oke, dan kita bakalan ambil pedangnya. Kita bakalan nancepin pedangnya. Apakah bisa pedangnya nancepin? Holy shit, man. Kalian bisa melihat pedangnya nancep ke bawah, guys ya. Tanpa kalian menggunakan kan harus menggunakan addon ini, guys ya. Kayaknya worth it banget dengan semua ini, guys ya. Ini gila keren banget ini kan. Tuh. Kalian bisa nancepin ini ke. Oke, kita bakalan taruh lagi di berbagai tempat. Kita bakalan ngambil pickaxe. Nah, ini kita bakalan taruh pickaxe. Kita bakalan taruh pickaxe di sini. Apakah bisa? Boom! Holy shit, man. Kita bakalan melihat di mana pedang dan pickaxe bersatu. Kita taruh di tanah, di dekat batuan. Ini adalah pedang-pedang yang misterius seperti ini, guys. Ya, bentuknya itu 3 dimensi banget. Holy shit man, keren banget ya guys ya. Kalian bisa cobain aja, kalian langsung download tinggal di sini, keren banget sih sumpah. Bet. Wah. Gila. Kalian wajib cobain addon ya guys ya. Ini adalah di mana addon ini itu worth it banget untuk cobain. Ini adalah pedang yang susah diambil oleh ditinggal oleh kerajaan-kerajaan guys ya. Oke. Okay? Oh guys, thank you semua untuk video kali ini. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Mungkin jelas padat dan gak jelas. Mungkin tunggu semua yang punya kritik saran kan langsung aja komen di bawah. Kita bakalan melihat kritik saran kalian. Aku juga bakalan lope-lopein kalian karena aku juga melihat beberapa komen yang aku bilang. Dan mungkin semua yang punya addon juga kan bisa langsung aja komen di bawah. Aku bakalan cobain juga dan aku bakalan review juga. Dan jangan lupa kalian follow sama aku yang sini dan bukan donasi juga, linknya di deskripsi guys ya. Untuk kalian semua join di game team juga, linknya di deskripsi guys ya. Oke, thank you semuanya. Dadah, sampai jumpa lagi.